بركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثره وتمسك بدينه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله تعالى وحده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلهمني صوابي ويلقنني حجتي وأن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا به وأسأله أيضا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الكاملة أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali puja puji serta rasa syukur kita sembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja segala puji milik Allah Rabb alam semesta dengan kepemilikan yang khusus lagi hak. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di belakang itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, limpahkan selawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya seluruhnya, dan kepada semua orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yamiddin wa sallima wa sallim tasliman kathira. Allahumma amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallu wa sallimu alaiya haitsu kuntum fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Banyaklah kalian bersalawat dan bersalam kepadaku, sesungguhnya salawat dan salam kalian akan disampaikan oleh Allah kepadaku. Karena dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat khusus untuk memeriksa salawat-salawat yang diucapkan oleh hamba, oleh seorang insan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup berbahagialah kita setiap kali kita mengawali majlis-majlis seperti ini, ya, kita berselawat kepada Nabi kita yang tercinta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berarti ini, ya, setiap kali kita berselawat kita berhubungan dengan Rasulullah, karena selawat kita disampaikan kepada beliau oleh Allah melalui malaikat, malaikat khusus yang bertugas untuk menyampaikan salawat dan salam itu. Kata Nabi kita yang tercinta, man salla alaiya salatan sallallahu lahu biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Kata ulama kita, di antaranya Al-Imam Abul Aliyah, gurunya Al-Imam Bukhari rahimahumullah, ya, salawat Allah kepada hamba adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah kepada hamba itu di malaikat yang tinggi di langit. Maka sekali kita meminta, ya Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, ya, tambahkanlah pujian-pujianmu kepada Nabi Muhammad, sekali kita mengucapkan itu, maka, ya, kata Rasulullah dalam hadis tadi, kita mendapatkan 10 balasan dari Allah. Allah memuji-muji kita fil mala'il a'la, ya, atau inda malaikatihil muqarrabin, di sisi malaikat yang dekat dengan Allah di langit. Nah, semoga kita, ya, menuai, ya, kebaikan salawat itu di setiap kita, ya, di awal majlis atau ta'lim kita. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Jemaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan ya membaca kitab tauhid. Ya, wajibnya kita bertauhid. Kita masih di bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tauhid lebih jelas lagi dan bab penjelasan syahadat an la ilaha illallah. Terakhir kemarin di pertemuan yang lalu kita masih menyambung ya, atau masih membaca sambungan syarah dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Bab ini ya, yaitu bab penjelasan atau penafsiran tauhid lebih jelas ya, dan penjelasan atau penafsiran syahadat an la ilaha illallah ya, dibawakan dalilnya atau salah satu dalilnya oleh pengarang yaitu surat Al-Baqarah. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada orang yang menjadikan makhluk selain Allah sebagai tuhan-tuhan tandingan yang mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah, sedangkan orang-orang yang beriman cinta mereka lebih besar kepada Allah dibandingkan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya ialah lebih kurang yang dapat kita pahami kata Syekh kemarin, bahwa ya kalau ingin murni tauhid kita dan syahadat kita di mata Allah ya, jangan jadikan ya Allah sama dengan selain Allah dalam cinta. Cintai Allah nomor satu ya, jadikan selain Allah nomor dua. Siapapun cinta kepada Rasulullah ya, karena cinta kepada Allah nomor dua. Dan cintai semua ya yang Allah ya kita diperintah untuk mencintainya. Kita cinta kepada para rasul, kita cinta kepada para nabi, kita cinta kepada para malaikat, kita cinta kepada kitab Allah, kitab-kitab Allah, kita cinta kepada hari akhir ya, kita cinta kepada kebaikan di hari akhir ya, kita cinta kepada Islam, cinta kepada syahadatain, cinta kepada la ilaha illallah, cinta kepada Muhammad Rasulullah, cinta kepada salat, cinta kepada zakat, cinta kepada puasa, cinta kepada ya, semua yang Allah ya perintah kita untuk mencintainya, kita mencintainya. Atau kita diperintah juga untuk mencintai kaum mukminin ya, kita diperintah untuk mencintai ya, tempat-tempat yang disuruh kita untuk mencintainya. Kita mencintai Mekah, kita mencintai Madinah, kita mencintai Palestine ya, Al-Aqsa ya, kita mencintai ya negeri-negeri kaum muslimin ya, karena Islamnya di situ. Kita mencintai masjid ya, ahabbu buqa ahabbul buqa kata Rasulullah masajiduha. Daerah atau bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Ya, wasyarruha aswaquha. Dan tempat terburuk di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Ya, subhanallah, kita cinta masjid, ya, kita cinta taklim dan seterusnya. Ya, dan kita ya mencintai itu karena kita cinta kepada Allah. Ya, jadi cintailah Allah di nomor satu, jadikan selain Allah di nomor dua. Kemarin juga Syekh membawakan kita juga boleh cinta tabiat. Kita cinta kepada istri, kita cinta kepada dunia seukuran yang dibolehkan ya, ya, tidak melewati batasnya. Kita senang ini, senang itu, senang dunia, tidak apa-apa. Tapi Syekh mengingatkan jangan sampai di situ terjadi syirik, persekutuan ya, ketika kontra Allah kah atau dunia? Ha, itu sudah diuji kita. Ya. Maka ada tipenya dan modelnya manusia kata Syekh kemarin, yaitu dia menjadi hamba dan budak dunia, menjadi hamba dan budak apa? Dirham, dinar kata Nabi. Ya. Abdu dikatakan oleh Rasul dalam hadis itu ta'isa abdu, hamba, hamba dirham, hamba dinar, hamba barang-barang berharga, hamba permata, hamba berlian umpamanya, hamba uang, hamba duit dan seterusnya. Itu bahaya. Ya, tidak mengapa kita tambahkan sekarang di awal ini sedikit bahwa dunia ini ya adalah fitnah besar untuk kita jemaah. Ya. Orang mukmin yang imannya benar, orang Islam yang Islamnya saleh, dia tidak akan pernah berhasil dunia masuk ke relung hatinya. Ya. Dunia adalah fitnah yang besar di hadapan seorang muslim. Ya. Dunia ya bisa membuat ya seseorang celaka. Dunia
ya, bisa mengantarkan seseorang kepada kehinaan. Dunia bisa ya membuat seseorang takut mati. Dunia bisa membuat seseorang apa? Lupa akhirat. Ya, tidak mau berhadapan apa menghadap Allah dengan kematian. Ya. Kenapa? Karena sudah diliputi hatinya dengan cinta dunia. Di antaranya Nabi SAW bersabda, ya, "Law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa al-kafira syarbata ma." Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah ya sama nilainya dengan sebelah sayap lalat, niscaya Allah tidak akan pernah mengizinkan orang kafir untuk minum satu kali minum. Artinya apa? Allah tidak meletakkan ridho atau tidak ridhonya dia kepada dunia. Ya. Nah, sekarang kita kan sudah mulai bergeser kesuksesan dunia. Ya, keberhasilan dunia, orientasi dunia. Ya. Makanya kita itu susah dan capek terus. Karena orang yang mengejar dunia sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan waktu itu, capek. Ta'isa abdud dirham, abdud dinar, capek pengejar dirham, pengejar dinar. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu," siapa yang dunia menjadi orientasi hidupnya, selalu di hati dan di pikirannya, ya, menjadi ya visi dan misinya, keinginan kuatnya, ya, "Man kanatid dunya hammahu," ya, "farraqallahu syamlahu," ya, "wa ja'alallahu al-faqra baina nusbi ainai," "walam ta'tihid dunya illa ma kutiba lahu." Siapa yang dunia dijadikan misinya olehnya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Susah hidupnya. Ya. Allah cerai-beraikan, ya, Allah sulitkan perkara hidupnya. Kemudian Allah letakkan kefakiran di depan dua matanya. Dan dunia tidak akan Allah izinkan datang kepadanya kecuali yang Allah tulis untuknya. Ya. "Wa man kanatil akhiratu hammahu," siapa yang menjadikan akhirat visi dan misi orientasinya, ya, di hatinya dan dia cinta kepada akhirat itu, ya, "jama Allahu syamlahu," Allah mudahkan urusan hidupnya, "wa ja'alal ghina fi qalbihi," Allah jadikan kekayaan di hatinya, ya, "wa atad dunya wa hiya raghimah," dunia pasti datang kepadanya dan dia bisa menundukkan dunia itu. Maka kata Nabi SAW, "ni'mal malu salih biyadir rajulis salih," sebaik-baik ya harta yang baik adalah di tangan seorang laki-laki yang saleh. Seorang yang saleh menggunakan dunia di tangannya, di badannya, ya, tempat duduknya, dipakainya, tak diperbudak dunia, tapi dunia berkhidmat kepadanya. Bahkan dunia diancam, ya, orang yang menjadikan visi misi hidupnya dunia, kata Allah dalam Al-Quran, "Man kana yuridul ajilah," siapa yang visi misi hidupnya terus menerus ingin dengan kampung yang akan segera berakhir ini dunia, ya, "Man kana yuridul ajilah ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid," kami segerakan untuknya apa yang kami inginkan bagi siapa yang kami kehendaki, "wa ja'alna lahu jahannama," "wa ja'alna jahannama yaslaha mal'uman madhura," namun pada hari kiamat kami jadikan jahannam tempat yang akan dia masuki dalam keadaan hina dan dina waliyazubillah. Waman aradal akhirah, siapa yang visi misi dan keinginan besar dalam kehidupannya adalah akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dia upayakan akhirat itu, wahuwa mu'minun, dan dia yakin, dia percaya, dia beriman, itulah yang Allah cintai, itulah yang Allah perintahkan kepadanya, ya, faulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka lah upayanya dan amalnya akan dibalas oleh Allah dunia dan akhirat. Ya. Hati-hati dengan dunia. Dunia ini bahaya. Kata Nabi SAW, "Wallahi demi Allah, mal faqra akhshahu alaikum," bukan kefakiran dan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian wahai umatku,
Justru innama akhsha alaikum ad-dunya, justru yang aku takutkan atas kalian adalah dunia. Idza futihat alaikum, apabila dunia telah dibuka oleh Allah atas kalian, fatanafasuha kama tanafasaha man kana qablakum, kalian pun berlomba-lomba mengisi kehidupan kalian dengan tanafus, berlomba-lomba dan bersemangat ya, bersecepat ya, saling mengalahkan untuk mendapatkan dunia sebagaimana telah berlomba-lomba orang sebelum kalian kepadanya. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, maka dunia pada akhirnya akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Waliyadzubillah ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yushiku an tadaa alaikumul al-umamu, sudah dekat waktunya ya, persatuan bangsa-bangsa akan mengeroyok kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an tada'a bikumul umamu kama tada'al akalatu biqas'atiha, sebagaimana orang-orang yang ahli makan, kuat makan, telah hampir mendatangi nampan yang berisikan makanan yang lezat dan menggiurkannya. Qalu, sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, kok sampai sedemikian rupa ya Rasul, kita dari semua arah dan penjuru dikeroyok dan dikepung oleh umat-umat selain kita ya Rasulullah, apakah karena kita sedikit ketika itu sehingga enak dikepung ya? La, bal antum kathir, enggak, kalian banyak ketika itu. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tetapi kalian seperti buih dari buih-buihnya lautan ya. Wa yanzi'ullahu min suduri aduwikum al mahabata minkum, Allah di saat itu telah mencabut rasa takut ya, rasa takut dan segan dari dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Enggak ada lagi harga umat Islam di saat itu di depan orang-orang non-muslim ya. Wa asabakumul wahan, dan di saat itu kalian telah ditimpa oleh penyakit wahan ya, corona dari Wuhan mungkin kan ya. Wahan, qalu, sahabat bertanya, famal wahanu, apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Nah orang yang suka cinta dunia, orang yang suka dunia, orang yang cinta dunia dia sampai pada akhir nanti dia pasti takut mati, kayak orang kafir juga ya. Kayak orang kafir, orang kafir itu, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku, kalian akan mendapati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling semangat ingin hidup lama di dunia siapa? Orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang orang-orang musyrik. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, mereka berangan-angan dan cinta serta ingin kali seorang dari mereka berumur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu, kata Allah di lanjutan ayat itu, belum tentu bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Subhanallah. Subhanallah. Jadi hati-hati kita, kata Rasul dalam banyak ayat dan banyak hadis, untuk jangan sampai kita terfitnah oleh dunia, dan dunia salah satu senjata syaitan untuk memfitnah kita, atau mungkin bisa juga kita sebutkan dengan 3 ta, harta, dunia dan tahta. Harta, wanita, tahta, ini dunia, isi dunia dan yang semisalnya. Maka benarlah apa yang diingatkan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu kita baca, hati-hati kita jangan sampai nanti cinta tabiat kepada dunia sampai kepada tingkat nanti kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, jatuh kepada kesyirikan cinta, yaitu menjadikan Allah dan selain Allah seperti dunia sama dalam masalah cinta. Naam. Jemaah semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh pengarang, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, dalam dalil terakhir untuk bab ini, bab penjelasan tauhid dan penjelasan syahadat an la ilaha illallah. Wa fis sahih, dalam hadis sahih. Sahih di sini kata Syekh Ibn Utsaimin adalah di bawah disebutkan, wal muradu bihi huna sahih Muslim, yang dimaksud di sini adalah dalam Sahih Muslim. Di sini di atas di matan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
tidak detail. Ya, tidak detail memang tidak ada ulama yang maksum. Nanti kalau ada kita mendapati, kenapa kalian belajar kitab tauhid itu? Ada situ hadis dhaif. Benar. Ada hadis dhaif, ya. Di dalam juga kitab Ushulus Salasah ada hadis dhaif, ya. Hadis dhaif contohnya ya addu'a muhkul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kata ulama hadis, ya. Ya, datang setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan bahwa yang sahih adalah addu'a'u huwal ibadah. Doa itulah yang ibadah, ya, bukan kata mukhu. Ya, inilah apa namanya faedah bahwa Ahlussunnah tak pernah fanatik kepada seorang ulama pun, ya. Ahlussunnah mencintai semua ulama, namun ketika ya diketahui ya terjadi kesalahan pada seorang ulama, dan ulama pasti salah. Ya. Kata Imam Malik, ma minna ma min ahadin minna illa wa yuraddu illa sahib hadzal qabr, tak seorang pun dari kami. Siapa kami itu, kata Imam Malik? Ya, maksudnya segenap para ulama. Ya, mereka ngerti ilmu, tetapi ma min ahadin minna illa wa yuraddu. Ya, tak seorang pun dari kami, ya, segenap para ulama, ya, melainkan pantas untuk dibantah perkataannya. Ya, ya, kalau salah tentunya. Ya, kalau salah, ya, itulah maknanya kita tidak boleh taklid buta. Ya, kita tidak boleh taklid buta. Ya, kita tidak boleh mengatakan saya meyakini hak itu, ya, terkumpul saja di seorang fulan, ulama fulan, haram. Nah, itu sudah salah dan keliru. Jangankan ulama, mungkin seorang sahabat seperti Abu Bakar pun enggak boleh. Sehingga sampai saat ini kita tidak mengenal Abu Bakarisme, ya. Tidak ada Bakrisme, ya. Tidak ada Umarisme, ya. Atau Umariyun, Umariyuna, Bakriyuna, enggak ada, ya. Kita tidak Utsmanisme, Utsmaniyun. Kita juga tidak ya Alisme atau Alawiyun. Tidak. Abdurrahman bin Auf, ya, dan seterusnya, enggak. Maka Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Syafi'i, itu kita harus menempatkan pada tempatnya yang diarahkan oleh ulama, yaitu menjadi anak tangga untuk belajar fikih. Itu saja. Bukan berarti sampai selesai buku mazhab Syafi'i itulah yang benar. Enggak. Itu haram. Karena kita telah ya menempatkan Imam Syafi'i di posisi maksum. Itu enggak boleh. Ya. Jauh-jauh Abu Bakar lebih afdal daripada imam yang empat. Ya. Daripada Imam Ahmad, daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, jauh. Bahkan kata ulama ya, satu bulu halus seorang sahabat paling buntut, paling belakang, itu jauh lebih afdal dari sekujur tubuhnya ya Uwais Al-Qarani. Ya, siapa Uwais Al-Qarani? Menurut mayoritas ulama, Uwais Al-Qarani adalah ya sayyidut tabi'in, penggulunya tabi'in secara mutlak. Sebagian mengatakan adalah Sa'id bin Musayyib. Ya. Afwan, yang anda maksud tadi adalah riwayatnya adalah kata ulama kita, satu bulu halus dari tubuh seorang sahabat yang paling belakang, kalau sahabat punya ada sejuta, dia nomor sejuta, itu lebih afdal dari sekujur tubuh Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Sayyidut tabi'in, penggulunya tabi'in secara mutlak, menantunya Imam Abu Hurairah, menantunya Abu Hurairah, ya, itulah Sa'id bin Musayyib. Ada yang mengatakan Imam Sayyidut Tabi'in adalah Uwais Al-Qarani, tetapi itu khilaf, ya, ditafsir dan dirinci oleh ulama. Kalau Uwais Al-Qarani dari zuhud, dari doanya di mustajab, ya, dari sabarnya, dari baktinya kepada dua orang tuanya. Kalau Sa'id bin Musayyib ini dari ilmunya, fikihnya, waraknya, ya, dari ibadahnya, begitu. Nah, maka umpamanya yang paling afdal Uwais atau Sa'id, ya, kata ulama nomor satu Sa'id atau Uwais, maka satu helai bulu halus, bulu roma pada tubuh ya dari seorang sahabat yang paling belakang, itu jauh lebih afdal daripada siapa? Daripada nomor satu tabi'in.
Karena memang suhbah, persahabatan itu memiliki fadilah yang tak bisa ditandingi oleh siapapun ya selain sahabat. Nah, selain sahabat. Maka fis sahih wajar di sini Syekh Utsaimin mengingatkan syekh kita ya tidak detail. Ya, entah sahih di sini dia maksud adalah hukumnya dalam hadis sahih kata beliau. Ini perlu juga kita singgung ya, biar kita ngerti beragama ini ya. Karena taklid itu kadang-kadang juga sebuah penyakit akut pada umat ini. Kita wajib mazhab Syafi'i kata orang. Mana wajibnya? Dari mana? Kita di Indonesia seharusnya sepantasnya mendahulukan mazhab Syafi'i untuk dipelajari. Iya. Itu benar. Banyak ulama menyarankan. Hatta ulama Saudi mengatakan bagusnya kita pelajari fikih Syafi'i dulu di Indonesia. Tetapi wajib, subhanallah, kita wajib beragama seperti yang ada di fikih Syafi'i, beribadah subhanallah. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya dan keliru. Sehingga kata-kata mereka bukan dalil. Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah kalau di Mesir 50 separuh itu adalah Imam Abu Hanifah. Sampai dalam akad nikah pun disebutkan itu. Ya, kata seorang wali bilang kepada calon menantunya, "Saya nikahkan kamu ya, fulan bin fulan ya, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah, di atas mazhab Imam Abu Hanifah." Bayangkan seperti itu. Iya, nanti dikatakan oleh laki-laki yang menerima nikahnya, "Aku terima nikahnya, iya, fulana binti fulan, anaknya bapak itu, iya, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah dan di atas mazhab Imam Abu Hanifah." Sampai seperti itu, subhanallah. Ini keliru, bahaya. Kenapa? Karena di antara mazhab Abu Hanifah ada dalil apa? Ya, ada perkataan jelas boleh nikah seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali. Ya, karena tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah, la nikaha illa biwaliyin, tak sah nikah kecuali dengan seorang wali untuk seorang wanita itu. Nah, ini bahaya. Kalau diterima seperti itu ya terhapus syariat yang sahih. Maka ulama itu yusibu wa yukhti. Mereka banyak benarnya tapi ada salahnya. Iya, tapi ada salahnya. Kemudian ketika salahnya itu kita haram untuk mengikutinya. Mereka sendiri mengingatkan kita. Syekh Al-Albani rahimahullah menuliskan di muqaddimah kitab salat, beliau mengatakan ya, menukilkan bahwa para imam itu menasihati umat, kalau salah perkataanku menyelisihi hadis sahih, tinggalkan perkataanku, jangan hiraukan ya, abaikan, lemparkan ke dinding. Maksudnya udah, pinggirkan, lewat kamu dengan dalil. Jalan yang lurus itu dalil. Kalau kamu ikuti, maka itu kamu ikut ke pinggir. Perkataanku itu adalah pinggiran, itu adalah membelot ke kiri atau ke kanan. Mereka bilang Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang pertama, Imam Malik yang kedua, Imam Syafi'i yang ketiga, Imam Ahmad yang keempat, mereka yang paling tersohor. Dan mereka mengingatkan umat ya, kesimpulan dari perkataan mereka semua ya, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi fi hayati wa mamati au kama qalu." Apabila hadisnya sahih, dia adalah mazhabku ya, dalam masa hidupku dan dalam kematianku, di waktu aku hidup atau setelah aku mati. Maka di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab, imam mujaddid, pembaharu, kita mentazimnya, kita mentaukirnya, kita menghormatinya, dan kita mendoakan beliau rahimahullah. Semoga Allah menyayangi beliau. Makna menyayangi itu mendoakan surga untuk beliau. Ya, karena rahmat itu kunci surga. Semoga Allah menyayangi beliau. Berapa kali dan berapa juta manusia setiap mengatakan nama beliau, rahimahullah, rahimahullah. Ini bukti cinta, ini bukti doa, ini bukti hubungan bahwa kita erat dengan beliau. Namun ketika salah ya salah. Beliau manusia biasa. Ya, walaupun ulama, beliau manusia biasa, maka dalam salahnya kita tidak ikuti. Maka di sini Syekh Utsaimin mengingatkan, ini tidak pas, kurang pas. Beliau mengatakan dalam hadis sahih, sahih yang mana? Hukumnya sahih kah? Atau sahih menurut beliau kah? Sahih menurut hukum ulama sebelumnya kah? Atau sahih dalam istilah buku, sahih Bukhari kah? Atau sahih Muslim kah? Atau di dua-duanya kah? Kan gitu. Maka diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin di bawah, yang benar adalah fi sahih Muslim.
Ya, di sahih Imam Muslim. Naam. Memang ada beberapa hadis dhaif yang disahihkan oleh beliau, di antaranya tadi yaitu tentang doa adalah otaknya ibadah. Kemudian juga ada hadis tentang ada orang masuk neraka karena seekor lalat, dan juga ada masuk surga karena seekor lalat. Itu didhaifkan oleh banyak ulama hadis, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada seorang yang dia disuruh oleh raja zalim, kamu ya berkorban. Maka kata raja zalim itu, saya tidak punya apa-apa, korbankan lalat. Maka dia mengorbankan lalat. Kalau kamu tidak korbankan lalat, saya penggal lehermu. Dikorbankan oleh laki-laki ini lalat, dia pun masuk neraka, kata hadis itu. Maka seorang ini dipanggil, kamu korbankan lalat. Saya enggak mau. Ya, kamu korbankan, enggak ada punya apa-apa. Walaupun seekor lalat, saya enggak mau ditebas, maka dia masuk surga. Ini dhaif oleh ulama, di antaranya ulama kita adalah Syekh Albani rahimahullah, karena dia bertentangan dengan ayat jelas bahwa ketika seorang mukroh terancam, terpaksa ditodong berhadapan dengan kematian, kalau hatinya nyaman dengan keimanan, walaupun lisannya mengucapkan kekufuran, dia enggak kafir. Dia enggak kafir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terancam, Allah bilang dipaksa, kalau enggak kamu mati. Kamu katakan Allah itu adalah hambamu, Allah kafir, Nabi Muhammad kafir, kamu katakan Islam itu kafir, memang serius, dan seterusnya, kalau enggak kamu saya bunuh. Kita katakan, kita wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya nyaman dengan keimanan. Seperti zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad saja yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dia kalam Allah. Ya, maka Imam Ahmad disiksa, diseret di sekeliling kota Baghdad. Tapi seperti Ibnul Madini, ya, dan lain-lain imam yang besar, ya, subhanallah, udah imam, ucapkanlah Al-Quran itu makhluk, tapi hati kita nyaman. Tidak apa-apa, itu uzur. Tapi Imam Ahmad lebih kuat imannya. Iya, dikatakan seperti iya. Tapi boleh enggak? Boleh, begitu ya, ketika terpaksa. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ulama mengatakan memang ada beberapa hadis dhaif di buku syekh kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka kita kalau benar-benar dhaif menurut ahli, maka kita katakan itu adalah dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia telah kafir terhadap semua yang disembah, terhadap apa-apa yang disembah selain Allah, atau dan dia telah kafir dengan peribadatan kepada selain Allah, haruma maluhu, haramlah hartanya, wadamuhu, haramlah darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jal, dan perhitungannya ya dari semua amalannya atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang sudah bersyahadatain, jemaah, tidak boleh diperangi, ya, karena kalau diperangi itu adalah kafir harbi, halal darahnya untuk dibunuh, ya, kemudian halal hartanya untuk diambil. Nah, udah kan? Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, kalimat Nabi SAW dalam hadis di atas, dan dia telah kafir dengan peribadatan ya kepada selain Allah. Jadi arti bima yu'badu itu biibadati man yu'badu min dunillah, dengan mengibadati siapapun yang disembah selain Allah. Kita katakan itu karena Isa bin Maryam dulu disembah selain Allah. Nah, ini kalimat Nabi detail. Wa kafara bima, ya, bukan wa kafara biman. Kalau man orang, kafir kepada orang yang disembah. Kalau kafir kepada orang yang disembah, kafir kepada Isa. Ya, kita beriman kepada Isa. Tapi kafir kepada peribadatan kepada siapa yang disembah. Nah, begitu. Jadi kafir kepada ibadah, ya, orang yang beribadah kepada, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafirnya kepada peribadatannya, ya.
kalau kasusnya kepada Isa, biar masuk kalimat hadis ini umum Isa juga dan selain Isa. Tapi kalau umpamanya yang disembah yang benar-benar kafir Fir'aun, kafir kepada peribadatan kepada Fir'aun, kafir kepada Fir'aun, benar ya. Harus dirinci itu ya. Ada orang sekarang umpamanya benci kepada orang Yahudi, Israel, Israel celaka, mampus ya, bangsa laknatullah, boleh, bahaya. Kenapa? Karena Israel itu adalah nama orang saleh. Israel gelar dari siapa? Ya Yaqub. Yaqub itu adalah anak Ishaq dan dia adalah ayah dari Yusuf. Ishaq adalah anak dari siapa? Ibrahim. Ketika Nabi ditanya, "Man afdalun nas?" Manusia yang paling afdal siapa? Dijawab oleh Rasulullah, Yusuf. Nabiullah, ibni Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah, nam atau Khalilir Rahman nam. Taib, maka kalimat Nabi itu detail. Maksudnya adalah kafir kepada ibadah. Ibadati man yu'badu min dunillah, peribadatan kepada peribadatan orang yang disembah selain Allah. Jadi kafirnya kepada peribadatan kepada peribadatan terhadap orang yang disembah selain Allah. Kita katakan itu karena sesungguhnya Isa bin Maryam dulu disembah selain Allah dan kita beriman kepada Maryam. Afwan. Dulu Isa bin Maryam disembah selain Allah dan kita beriman kepada Isa bin Maryam, bukan kepada Maryam ya. Isa yang disembah walaupun Maryam juga dipertuhankan juga ya. Kita beriman kepada Isa karena dia adalah nabi yang mulia, tetapi kita tidak beriman kepada peribadatan kepada Isa karena sesungguhnya ya dia tidak berhak kepada terhadap ibadah. Wala bi annahu mustahiqqun lil ibadah, kita tidak beriman kepada Isa bin Maryam berhak untuk diibadati. Kita tidak beriman kepada itu. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Allahu, ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin nas, apakah kamu yang telah bilang kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua tuhan yang disembah selain Allah? Qala, Isa menjawab, subhanaka. Baik, kita azan dulu, barakallahu fikum.
رضيت بالله رب الإسلام لنبي محمد النبي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي محمد الوسيلة والفضيلة مقام محمد. طيب kita lanjutkan sedikit lagi, kita habis dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari hadis ini. Ya, tadi Syekh membawakan dalil dari Al-Qur'an bahwa ya Isa putra Maryam tidak pernah mengajak manusia untuk menyembahnya. Ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah anda telah berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah. Qala subhanak. Ya. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak sepantasnya bagiku untuk mengatakan ya apa yang itu tidaklah ya kata-kata hak bagiku. In kuntu qultu, jika aku telah katakan itu di dunia, wahai manusia sembahlah aku, kalau aku telah katakan itu, faqad alimta, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau senantiasa mengilmui semua apa yang ada pada diriku dan aku tak pernah mengilmui apa yang ada pada dirimu. Ya, innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkaulah zat yang maha mengilmui ya segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia, kecuali apa yang telah aku perintah aku untuk mengatakannya. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai manusia sembahlah oleh kalian semua Rabbku dan Rabb kalian. Siapa? Allah. Naam. Maka nyatalah bahwa ya sesembahan yang diarahkan kepada Isa adalah sesembahan yang batil, syaitan yang memperdagangkannya ya, syaitan, iblis, dan syaitan juga dari manusia dan juga syaitan dari jin waliyadzubillah. Wa fi qawlihi, kemudian Syekh Muslimin ya terakhir menjelaskan, wa fi qawlihi, dalam perkataan Nabi kita yang tercinta, wa kafara, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa kafara, dalam keadaan dia telah kafir, mengingkari, menentang, membenci ya, ya murka kepada semua apa yang disembah selain Allah, kepada peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tak cukup dilafazkan la ilaha illallah itu. Ya. Jadi kalau ada modelnya manusia, ya, insan mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan orang Yahudi tak kafir, orang Nasrani tak kafir, orang kafir tak kafir, ya, orang yang tak beragama Islam bukan kafir, juga sama seperti kita. Ini tak bermanfaat ucapan apa? La la ilaha illallah. Itu maksud dari dalil ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Bal, tetapi mesti dia kafir, dia mengingkari, dia menentang, dia memurkai, membenci ya peribadatan kepada semua yang disembah selain Allah. Orang kafir Tuhannya bukan Allah, orang Yahudi Tuhannya bukan Allah, orang Nasrani Tuhannya bukan Allah, apalagi selain orang Yahudi dan Nasrani. Lebih jauh lagi, yang paling dekat dengan Islam apa? Nasrani. Kemudian setelah itu apa? Yahudi. Buktinya apa? Boleh seorang Muslim menikahi perempuan ahlu kitab dengan syarat. Syaratnya perempuan itu ya dipastikan oleh laki-laki ini, oleh si mukmin ini, dia terjaga, muhsanah ya, menjaga kehormatan, bukan wanita-wanita yang tidak menjaga. Nah ya, boleh kita menikah dengan perempuan Cina? Tak boleh. Boleh kita menikah dengan perempuan yang beragama Hindu, Buddha atau ateis? Boleh. Haram. Berarti apa? Menunjukkan apa? Mereka lebih jauh. Nah,
bal wa tukaffiru aidan bikulli kufur wa takfuru aidan bikulli kufur. Bahkan kamu wajib, anda wajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kafir dengan semua kekufuran. Maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia berpendapat Nasrani dan Yahudi hari ini di atas agama yang sahih, bukan muslim. Ini akidah nih jemaah, hati-hati nih. Kita kalau enggak baca ini bahaya. Ya, kalau remang-remang baca atau dengar-dengar ya, ya udah mulai pula goyah. Dan ini tegas sih. Tegas ya. Siapa yang melihat agama-agama yang banyak dia sebagai afkar, pemikiran-pemikiran yang seorang insan yakhtar minha ma yurid, bebas memilih sesuai dengan keinginannya. Ah. Ya, maka dia bukan muslim. Seorang insan mau pindah-pindah agama boleh? Tidak boleh. Itu bukan muslim, kata Syekh kita. Balil adyan aqaid marsumah. Ya, agama itu adalah akidah yang telah tertulis dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yatamasya 'alaiha, harus berjalan di atas agama Allah. Walihada yunkaru 'ala ba'din nas fi ta'birihi, karena itulah harus diingkari sebagian manusia dalam ungkapannya dengan ya mengatakan pemikiran Islam. Tidak tepat itu. Islam itu bukan pemikiran. Ya, Islam itu bukan pemikir. Kalau pemikiran nanti setiap kita punya kepala, setiap kita punya otak, setiap kita punya pemikiran. Pemikiran siapa yang mau dipakai? Nah, itu bahaya. Kalau menurut saya Islam itu subhanallah. Ada lagi yang B, menurut saya enggak gitu. Ah, kapan selesainya jadinya? Makanya itu perlu kita ingkari. Islam ini bukan pemikiran, ya. Ya, balil wajib an yuqal, tapi kewajibannya ada wajib adalah ya, yang wajib adalah kita katakan ad-dinul islami, bukan pemikiran Islam, agama Islam seperti apa masalah ini. Ah gitu. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Mana arahan dari ulama yang dengan ayat dan hadis itu terhadap perkara yang kamu katakan seperti itu? Aqidah Islamiyah, ya seperti itu. Ya, aqidah, keyakinan Islam. Kalau keyakinan Islam, mana dasarnya, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya? Ya. Kalau udah jualan punya, kemudian laku 500 perak pagi itu barang dagangannya. Dipukulkan duit-duit apa? Ya, laris-laris manis. Ha, mana dalilnya? Subhanallah. Ha, banyak gak orang muslim lakukan itu? Ha, ini tauhid nih, kena itu. Ya, kalau dia gak tahu, semoga Allah maafkan sampai dia tahu. Kita kasih tahu. Mana dalilnya itu, Pak? Ya, apa hubungannya itu? Dikibas-kibaskan duit 1000 perak itu, laris manis, laris manis. Ha, kamu yang pertama, kata dia, laris manis. Subhanallah. Ya, itu bukan akidah Islamiyah. Itu akidah khurafiyah, TBC, takhayul bid'ah curafat. Atau TBC, takhayul bid'ah syirik. Ha. Kalau C-nya kita artikan S, syirik ya. Nah, wala ba'sa biqaulihi al-mufakkir al-islami, namun tidak mengapa kita katakan pemikiran Islam, enggak apa-apa. Karena dia dinisbatkan kepada sifat seseorang ya, tidak sifat agamanya orang itu ya. Tapi sampai sini insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca kalimat ya dari pengarang, yaitu masalah-masalah yang dikandung dalam ini dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Wallahu taala a'la wa a'lam, sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.